Halo semua, kali ini aku mau buat resep uritan atau yang biasa disebut telur muda. Bahan-bahannya adalah 1/4 uritan, cabai rawit, kemiri, bawang putih, jahe, daun jeruk, ketumbar, asam jawa, kunyit. Pertama-tama aku haluskan dulu semua bumbunya. Ini aku ulek aja ya. Kalau kalian mau blender juga nggak masalah, tapi di sini aku ulek aja. Ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Nah, ini udah agak halus ya bumbunya ya. Nah, ini udah halus ya bumbunya. Setelah itu panaskan minyak terlebih dahulu. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis hingga harum. Hingga warnanya kecoklatan. Lalu masukkan uritannya yang sudah dicuci bersih ya. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu masukkan air secukupnya. Rendam uritannya agar nantinya empuk dan bumbunya meresap ya. Ini ditunggu sampai bumbunya meresap dan empuk sempurna. Nah, ini udah meresap ya bumbunya ya. Airnya udah gak ada. Uritannya juga sudah empuk. Ini warnanya juga udah coklat gini, udah matang ya. Tapi aku di sini sukanya yang agak kering. Nah, ini dia udah matang ya uritannya. Kalau kalian suka resepnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.